apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue, Andri Turis, di Power Up Cocok Style, yang pasti bakalan mereaksi video yang amazing. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu kali ya. Mudah-mudahan sehat yang pastinya. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa nih, gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa, amazing banget ini ya. Karena ini permintaan dari teman-teman semua juga, itu trio cumi asin. Ya, gue juga baru denger sini ya, trio cumi asin itu ada siapa aja sih? Gue catat sebentar ini ya. Ada Gunawan, Aco, dan Hari. Ya, judulnya dengan makhluk cantik ya. Ini dia mereka bernyanyi di salah satu acara televisi ya. Ya, kontes dangdut kalau nggak salah ya. Penasaran kan? Gue juga penasaran banget. Yuk kita mulai aja, kita reaksi. 1, 2, 3. Wow. Wow, ini trio cumi asin ya. Masya Allah, ramai banget. Wow. Masya Allah. Ini kontestan penyanyi dangdut ya. Gue tahu nih pakai baju biru ini. Apa namanya yang paling sebelah mana sih, kiri sama kanan gua keder ya, sebelah sini kali ya, sebelah kiri ya, itu biji biru itu Gunawan. Terus kalau yang Aco yang mana nih, sama yang Hari yang mana nih, gua belum hafal bener nih. Ini siapa nih, hijau? Masya Allah, asik. Wow. Ini Rara. Wow, Den. Asik. Wow. Aduh, Rara ini senyumnya gue suka banget. Dan ini mereka ini benar-benar ngedance gitu, ngedance, jago ngedance juga ya ternyata ya. Dan ini boy band aja lah gitu lah, boy band dangdut ini keren banget sumpah deh ini. Dan apa namanya, penataan panggungnya sangat luar biasa juga ini. Aduh, Masya Allah, ini luar biasa nih, banyak cewek-cewek cantiknya juga ini. Ini siapa ini ya? Masya Allah. Aduh, keren. Ngapain lagi? Ngapain nih? Tar dulu. Ini biasanya di acara kontes dangdut seperti ini tuh para pesertanya itu selalu menampilkan yang namanya kejutan-kejutan yang sangat luar biasa dan spektakuler banget gitu ya. Jadi gue nggak tahu nih ada apa nih sekarang nih ya. Biasanya, wah, gue nggak tahu deh. Bentar. Apa ini? Kejutan apa lagi ini? Wow! Keren! Asik! Wow! Wow, asik. Asli merinding gue nih, gue ngeliatnya serius deh. Wow.
bener kan yang gue bilang tadi, ini selalu menampilkan yang namanya itu, bukan menampilkan, memberikan yang namanya apa namanya kejutan-kejutan gitu loh ya, kepada ke penontonnya atau ke audiensnya gitu. Wow, ini luar biasa banget ini, mereka ini gue gak tau dia ngomong apa, ini ternyata jago banget ngedance gitu kan, koreografi, ah susah banget tuh ngomong, apa sih, apa gitu deh, ngedance, jago deh ya, luar biasa banget ternyata. Masya Allah, gue suka banget, gue suka banget. Asik. Masya Allah. Dari lubuk hati ingin aku meraih cintamu. Merinding gue ngeliat Gunawannya kerara. Wow, nih suaranya tinggi juga nih. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Aduh. Gue seneng ngeliat nih, bagus, keren. Dan setiap kali ngeliat pasangan-pasangan seperti ini, mereka bergandengan tangan itu, pegangan tangan aja gitu, gue kebawa baper gitu. Masya Allah, ini gue suka banget ya. Aduh, Masya Allah, gue bingung harus ngomong apa lagi. Dan ini memang, apa namanya, mereka ini memiliki multitalenta yang sangat luar biasa banget ya. Ternyata gitu loh. Bukannya hanya bisa menampilkan, suara aja bernyanyi di atas pentas, tapi dia, memberikan skill atau, kelebihan apa sih namanya sih, gue susah banget ngomong deh, kemampuan gitu ya, seperti ngedance dan sebagainya, luar biasa banget deh ini. Aduh, itu gue yakin dari hati itu Gunawan bilangnya karena kamu cantik. Wow, Masya Allah. keren, luar biasa banget, keren, Masya Allah ini, wow, ini udah mantul ya, pokoknya udah spektakuler, udah amazing banget deh ini, mereka bertiga ini trio Cumi Asin. Gue baru tahu serius deh ini, kalau misalkan teman-teman tidak merekomendasikan gitu kan, trio Cumi Asin ini mungkin gue nggak tahu gitu kan, ternyata isinya itu ada Gunawan, Acu dan Hari gitu kan. Wow, mereka ini memang wah luar biasa ya. Nanti gue bikin trio gue juga. Mau bikin trio apa ya, trio ikan japu. Yaudah, yang pastinya buat semuanya makasih banget, ini keren banget, ini luar biasa, serius deh, gue suka banget deh ya. Karena kalau misalkan gue bilang kalau gue lihat itu bagus ya bagus, gue bilang, tapi kalau misalkan gue bilang kurang bagus, jelek banget gitu kan, pasti gue jujur gitu kan. Karena kenapa gitu kan, di sini posisi gue tuh bukannya seorang komentator, gue hanya seorang penikmat yang melihat dan mengagumi gitu kan, mengagumi aja gitu kan, bukannya komentar, wah ternyata wah kurang ini, gue kurang, enggak, gue bukan seperti itu. Karena gue sendiri aja gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa main musik gitu kan, gue cuma seorang netizen netizen penikmat gitu kan, bukan netizen yang banyak komentar dan lain sebagainya gitu kan. Wah keren banget ya pokoknya. Terus juga buat semuanya, makasih banget nih udah ngikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Jangan, buat lo semua yang baru aja nemuin channel gue, jangan lupa langsung di subscribe ya, biar channel ini tambah berkembang dan channel ini bisa terus berkembang karena berkat dari lo semua. Oke, dan yang pastinya gue Andri Turis sudah pamit dari rumah pandang kalian semua. Amigos para tesormius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all, dadah.